Apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya di Johan Jeji Vlog. Vlog jalan-jalan yang dari Sulawesi Utara. Sekarang pagi hari di Kota Manado. Saya di Jalan Ring Road. Kita mau ajak jalan-jalan ke sini. Orang bilang ke Tingkulus ya. Ke arah Tingkulu ya. Kita coba ke sini. Kalau dari arah dalam sana saya pernah, tapi kalau dari sini saya baru kali ini. Dan lihat jalannya turun sekali ya. Kita persiapan dulu ya. Persiapan kamera. Oke. Boleh dibilang ini jalan connecting ya. Ini cukup tinggi sekali ini jalannya. Jalan tembus dari Teling ya ke Ring Road. Aduh, bawa pasir ya. Waduh, tinggi sekali polisi tidurnya ya. Terus pak klakson kalau di sini, karena memang tikungannya itu tajam. Aduh, helm saya jatuh. Tunggu ya. Kena polisi tidur tadi, jadi kita lempar ini. Oke, kita lanjut. Waduh, turunnya. City of God, Manado, Kembala, Sumatera Kudus, Tingkulu, lingkungan 8. Ramai juga ini jalan ya, karena memang ini jalan potong ya. Orang Manado bilang jalan potong ya. Jadi itu orang bilang begitu ya. Ikuti saja ini mobil-mobil ini ya. Ini pasti mau ke perkantoran, ke pusat kota ya. Kayak labirin ini Tingkulu ini ternyata ya. Banyak sekali lorong-lorong ya. Jalan lah gitu. Di sini kalau gang itu namanya lorong ya. Ini namanya gereja jemaat Anugerah. Berapa kali kita ada wedding di situ ya, pengantin di situ pemberkatannya. Ini Golden Lake ya, Golden Lake Convention Hall. Jadi rencana
rencananya kita mau memutar ini ya. Ada pegunungan juga di Kota Manado, sebenarnya pegunungan ya. Ada kawasan yang pegunungan gitu loh. Terutama di daerah sini Winangun ya. Itu pasti berterasiring gitu loh, berbukit-bukit. Rumah satu dengan satunya itu terasiring ya. Naik-naik gitu ya. Oke, kita sudah keluar ya. Ini sudah di jalan Teling. Sekarang kita sebenarnya bukan jalan Teling ya. Jalan 14 Februari. Cuman orang bilang biasanya Teling gitu ya. Kita terus aja deh ke sana. Jarang-jarang saya lewat sini kan. Kalau pagi-pagi begini kadang-kala harus hati-hati ya, karena kadang gelondong itu kendaraan ya. Aduh, kita akan terus berjalan kembali ke tempat tadi awal kita mulai perjalanan ya. Semoga tidak bosan karena lumayan panjang ini perjalanan. Ini ada Telling Hill ya, tempat resepsi private ya. Kalau ada acara-acara private ada Telling Hill di sini. Aduh. Tentunya salam dari kami, dari saya, untuk semua teman-teman yang sampai sekarang ini masih setia ya, menonton video-video kami. Ya, semoga sukses selalu. Kita mau lanjut ini perjalanan. Kita kok mau lewat, apa ini namanya? Rumah sakit mata ya. Nah ini ya, tinggi-tinggi ini rumah sakitnya. Ada kanan, ada kiri ya. Kalau yang sebelah kiri RSUD, kalau sebelah kanan itu RSKDG, Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut. Ah, kita sudah di jalan Ring Road ini. Dan kita ambil lajur kanan. Kita mau balik ke tempat tadi awal ada bajalang. Oh, sekarang saya boleh potong di sini. Oh,
waktu lalu nya nggak ada, terlalu jauh ke sana kan. Langsung boleh Pak potong di sini. Pak hati-hati ya di sini, karena motor sama mobil kenceng-kenceng ya, laju-laju. Semoga baterai saya cukup di mana? Tempat start tadi ya. Ini kalau ke sana ke Jalan Mak Engket selalu padat di situ. Itu ke Narwastu namanya ya. Jalan Narwastu. Seperti ke Narwastu yang legend. Legend macetnya. Ya. Aduh, ya bakalan nanti. Nekat ya. Dia bak putar di situ termasuk nekat, Bos. Padahal bisa ke sini dulu, ini kan lebar sini. Tadi perjalanan saya serasa dari sana ya. Iya kan? Tadi kan turun-turun di rumah sakit tadi kan dari sana. Padahal kan kita turunnya dari sini nih. Oke, kita di sini ulang. Jadi kalau lurus ke sana itu ke arah bandara ya. Jadi, tadi kita udah masuk situ dan nah itu dah, ada yang turun. Memang kalau pagi sekali laku itu jalan. Karena memang connecting ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Yang selalu ikuti video-video saya berikutnya, tentunya masih mengenai jalan yang ada di Sulawesi Utara, lebih khusus Kota Manado. Sekian video dari saya, salam dari Kota Manado, salam dari Sulawesi Utara.